Mungkin orang lain tidak ada waktu, kita tak ada. Kenapa? Dia mentafsirkan ayat surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Wa nabluwukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Lagi satu yang muslimat selain disiplin, kenapa kita suka bertanggung? Adakah sebab kita suka bertanggung? Nantilah malam kalanglah kita buat. Kenapa kalian suka bertanggung? Ya? Sebab apa? Sebab nafsu kita suka bersenang senang. Ya? Dia terkait dengan nafsu yang tidak dapat diuruskan dengan baik. Nafsu itu nafsu kesenangan. Ya, daripada penat-penat, daripada pening-pening, baik rehat. Jadi dia punya idea dia sama aja lah. Ha, nantilah minggu depan lah start. Ya, sebab apa? Sebab bila dia nak kuat sekarang, dia kena berjuang. Benda baik ini muslimat, semua kena mujahadah, kena berjuang. Muslimat datang bila pagi ni, berjuang tak? Berjuang apa itu dia? Apa yang diperjuangkan tu? Dia datang pagi ni berjuang. Ya? Ha. Disiplin tak datang pagi ni? Mesti disiplin. Pasu pinggan lebih awal daripada biasa. Sebab ada yang pinggan. Ya, semua kita akan atur lebih awal. Berjuang. Ini nak datang. Ya, pakai tudung, nak gosok tudung dulu. Ya, berjuang. Ya, pada malam-malam kau, jawabnya mah tak pergilah. Kalau rakam, ya, dia kata dengan kawan. Ya, ya. Berjuang muslimat. Ustazah datang berjuang. Dia nak melawan, tak pun nak masuk jam, ya. Jadi bila hawa nafsu tu suka senang lena, dia tak nak berjuang, dia tak nak berjuang. Sebab dia kata, tak apalah. Nantilah yang lain yang datang. Sebab apa? Sebab kita dirundingkan. Katalah maknanya kita berunding ni, tapi yang menjadi penguat keputusannya ialah nafsu. Sebab terjadi nafsu akan cakap benda yang sama, muslimat, percayalah. Tak apa, minggu depan boleh buat. Itu kerja nafsu. Ya? Jadi kena ditakutkan nafsu itu, dia tak boleh urus dengan mengingatkannya kepada sian, rugi. Kalau sepanjang hidup tak pernah dapat rasakan nikmat mengenal Allah, rugi. Sebab selalu nanti rugi kalau sepanjang hidup tak pernah rasa nikmat ibadah yang sebenar. Tak pernah hidup malah rugi. Sebab suka menanti. Sedangkan umur kita ni belum pasti sampai bila ya Allah berikan kesempatan. An-Nasafi berkata, setiap jiwa pasti merasai kematian dan kami menguji mereka. Ia dinamakan bala. Sekalipun mengetahui apa-apa yang berlaku sebelum mereka wujud lagi, kerana ia hanya sebagai gambaran ujian. Dengan keburukan bermaksud dengan kefakiran dan kemudaratan, manakala kebaikan bermaksud kekayaan dan manfaat. Ini ulasan kepada ayat tadi ya muslimat, surah Al-Anbiya. Sebab itu, kalau orang cakap pasal ujian, ya, konsep yang sebenarnya, ujian yang paling besar namanya ialah amanah. Kita bayangkan ujian ni sakit ujian. Betul. Tapi belum lagi, maknanya itu bukan yang paling puncak tu sakit tu. Ya. Oh, miskin, kita kata tak cukup duit, tak ada duit, hutang, ujian. Ya, memang ujian. Tapi belum yang betul-betul ujian. Ujian yang sebenar apa dia? Amanah yang kita pikul daripada Allah. Tiap-tiap saat hidup kita ni muslimat. Sebab ada kata macam ni, saya tak ada ujian apa lah ustazah, senang enak ni hidup. Dia kata tak ada ujian kan? Sebab dia terlupa dalam kesenangan dia tu Allah sedang tengok apakah dia melaksanakan amanah dengan sebaik mungkin atau tidak. Apa dia amanah Allah? Melakukan segala yang Allah fardukan dan meninggalkan segala yang Allah larang. Apa dia amanah Allah? Dua untuk manusia. Pertama sebagai hamba Allah, kedua sebagai khalifah.
memakmurkan muka bumi dengan syariat yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi itu amanah. Tapi boleh kita kata tak ada ujian apa dalam hidup ni? Ya, okey je akak ni, tak ada apa pun. Apa yang tak ada apa ni? Ya, apa yang tak ada apa? Kita sedang diuji sejauh mana dengan keadaan kita sekarang kita menyempurnakan amanah daripada Allah. Kalaulah kita kata kita senang, maka sepatutnya yang fardu kita buat dengan jauh lebih sempurna daripada orang yang susah. Kan? Orang susah penat. Ya, penat. Tengoklah orang-orang yang berniaga, yang kita kata kalau habis pun nasi lemak dan karipap dia jual tu, takkan dapat menyamai lagi pendapatan tuan-puan yang tak ada pun masak macam dia. Kalau habis pun yang pagi tu agak dia dapat berapa kan? Habislah karipap. Boleh buat karipap sehari pun berapa? 10 je. Ya, 60. Cuma 60 bagi 3, orang tinggi dapat. Kan? 3 sikit kan? Ke berapa dah sekarang? Berapa dah bila karipap? RM3, 60 bagi 3, berapa? RM20 Kalau bagi usaha tempat pasal karipap, MC usaha bagi. Ha, tak tahu nak uli mana, nak apa kan mak mahir yang masak karipap ni kan? Ya Allah, bayang. Jadi dia dengan susah payah, sungguh sangkap kata-kata nak uraikan karipap RM20 tu. Dengan itu, semayang kalau dia pun okey lah. Mayang kalau tu. Tapi tu nak tak dan dalam, nak tepung dan apa. Maka Allah melihat orang yang senang Muslimah. Takkan sama yang kau persembahkan kepada Allah dalam keadaan kamu diberikan kesenangan. Itu namanya ujian amanah. Kamu tahu dah kamu sekalian. Ya, kamu nak tunjuk pada Allah tanggungjawab jiwa ni sebagai hamba, sebagai khalifah, pasti lebih-lebih lagi daripada orang yang Allah uji dengan kesusahan. Itu maksud ustazah yang tuan sekalian. Ya? Orang yang Allah uji, anak dia anak istimewa, ya, kelainan upaya, mestilah macam-macam. Eh, Ustazah pernah ada orang tanya, Ustazah anak saya autism, saya nak solat maghrib pun, ni autism yang memang campur dengan apa, hyper apalah ya, agresif betul lah. Saya nak solat maghrib tu Ustazah, kadang-kadang sampai ke isyak, maknanya terbatal-batal, berhenti sebab solat, sebab dia kata susah uruskan anak kepada besar. Bukan kecil yang boleh dikubur ni. Ya? Ini yang dah besar yang dia kata, ya Allah, kadang-kadang saya menangis. Ya Allah, manalah semayang maghrib aku ni nak khusyuk, ya Allah, dengan anak. Itu ujian bila Allah Maha mengetahui kesukaran untuk dia melaksanakan. Dah kita anak yang sehat. Dalam anak sehat, lebih pula anak. Dia pandai anak kita, langsung tak mengganggu ibadah-ibadah kita. Takkan kita pun buat sama ibadah kita solat maghrib dekat-dekat nak masuk isyak? Apa yang menghalang kita? Itu yang Ustazah maksudkan. Kita lupa kita diuji dengan amanah. Dan Allah Maha Adil untuk melihat kedudukan kita, situasi, keadaan yang kita lalui sekarang. Kalau orang senang, Allah adil. Allah akan nilai macam orang senang. Kalau orang susah, Allah nilai macam orang susah. Allah Maha Adil. Jadi jangan kita terlupa bila kita kata nanti-nanti, itu menggambarkan kita mulai ada sifat kurang amanah. Dah mula ada kurang amanah. Alah muslimah kan mak-mak kan suka kan anak doa nanti? Suka tak anak doa nanti? Tahu pun tak suka kan ya? Dah kita pun nanti dengan Tuhan, ya nanti dengan Allah banyak. Allah reflect kembali, tengok anak kamu nanti. Cuba kita dengan Allah, tak anak nanti-nanti, anak aku pun nanti juga. Tengok lagi masalah. Kalau hari ini niat kan, anak nanti-nanti lah, tak takut-takut. Tengok nanti anak kita pun, cakap pun. Ya? Dia hidup ni macam tu kan, tuan-puan ya. Kita dapat balik apa yang kita buat.
Cuma kita perasan itu adalah hukum karma dia. Kita perasan kita menumpu kepada orang lebih banyak daripada kita memuhasabah diri. Sebab itu kita terlepas pandang. Padahal Allah hanya memberikan apa yang kita buat. Kita bertanggung dengan Allah, Allah tanggungkan rezeki untuk kita. Kita bertanggung dengan Allah, Allah tanggungkan keberuntungan untuk kita. Lepas itu kita komplain, kenapa aku tidak rezeki? Kenapa aku tidak beruntung? Padahal ini hukum karma. Ini adalah hasil daripada apa yang kita tanam. Tapi kita tidak perasan sebab mata kita selalu terarah untuk menghasapkan orang, bukan menghasapkan diri sendiri. Ya, jadi muslimin, penting untuk kita mengambil manfaat daripada perbincangan ini, iaitu pertama, mendisiplinkan diri. Yang kedua, kita kena ingat ini adalah amanah, sifat suka mencari peluang yang lain tanpa memanfaatkan peluang dan masa yang ada. Itu adalah ciri orang-orang yang mulai longgar sifat tanggungjawab dan amanahnya kepada Allah. Dia longgar itu. Dia macam-macam kita ni muslimat. Baru dia soalan, Allahu Akbar. Nak baca Al-Fitah ke tak baca Al-Fitah? Nantilah anak-anak kita tak nak baca Al-Fitah. Ada macam tu je. Yang itu pun dia nak tanya nafsu dia kan. Nafsu tu je lah keputusan dia, dia kata apa. Yang dia katanya nanti yang tu bagi laju lah. Dia kata kan dah. Sama dia tahu ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia nak bila ke tak bila. Nantilah dia kata. Malam kan kita boleh lama sikit maghrib isyak. Adakah dia buat maghrib isyak? Tak tentu lagi. Ya, tapi nak beritahu, inilah sikap orang-orang yang mulai longgar amanah. Boleh sila. Nak kata tadi kita lebih, lepas tu kita berniat nak buat, lepas tu sembahyang sunat semua. Adakah boleh kita sekalikan, tak payahlah boleh yang wajib ni sembahyang waktu lah, misalkan wajib. Lepas tu kita doa, kita doa. Ada kita lah dia nak buat sembahyang sunat lepas tu. Alah, mana lebih bagus macam kita buat dua kali doa yang kemudian atau macam mana? Macam mana? Kita sembahyang wajib okay. Tu. Lepas tu kita niat yang sunat. Kita lepas sembahyang wajib kita doa kita kan. Buat tu lah ni macam-macam biasa lah. Maknanya lepas solat malam tu dia belum ada. Dah bilik dah. Lepas tu kita sunat nak buat juga lagi ke ataupun sekali kan buat. Buat sekali wajib lepas sunat baru doa. Oh, maknanya dari sudut dia punya ni lah. Tak ada masalah. Bila sebut bahiyah tu maknanya dia boleh dibuat selepas solat. Sama ada kita buat terus, kemudian baru kita bilik dan doa. Ataupun kita bilik doa dulu baru buat, itu tak jadi halangan. Tak ada masalah. Masalah satu je tak buat. Kalau buat tu tak kira lah mana dulu wala kemudian asal buat. Boleh? Ada soalan ke sini? Baik.